Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejumpa lagi dengan Seniman Kuku. Kali ini kami datang ke Desa Watu Lawang, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen. Kami menemukan pohon kelapa yang unik, tepatnya di rumahnya Saudara Rama Wijaya. Beliau adalah pengusaha porang di Kabupaten Kebumen. Di depannya ada pohon kelapa yang unik. Satu buah kelapa bisa tumbuh 13 pohon. Ini bukan rekayasa, ini adalah keunikan yang ada di rumah beliau. Kebetulan ada di depan rumah dan merupakan tanaman hias. Beliau juga tidak sengaja, berawal dari pohon kelapa yang dipot, ditaruh di ember plastik, tumbuh 5 dan yang duanya mati, tinggal 3. Namun setelah dibiarkan membesar, di sela-sela ketiga pohon tersebut tumbuhlah 10 pohon lagi. Ikuti terus di Seniman Kuku YouTube channel. Acara ini didukung oleh Exploring Tour Travel. Kami menyediakan fasilitas perjalanan Anda untuk tour di seluruh Indonesia. Oke, di Desa Watu Lawang terdapat pohon kelapa yang unik. Berawal dari satu kelapa tumbuh 3 pohon. Ini asli. Dan setelah tumbuh 3 pohon, di tengahnya ini bukan tanaman ini. Bukan tanaman ini, tumbuh banyak nih. Tumbuh dengan sendirinya tanpa ditanam. Ini menambah terus ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini ada 10 pohon ini. Ini pohon kelapa yang unik. Semua belum pernah berbuah. Tepatnya di Desa Watu Lawang, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen. Ini sangat unik. Bisa Anda lihat, asli. Ini berasal dari satu pohon kelapa, hanya dari satu pohon. Ini kita lihat, ini tumbuh yang baru ini. Ini tumbuh baru. Ini tumbuh baru. Ini tumbuh dari bawah, bukan dari biji kelapanya. Ini bertumpuk-tumpuk ini. Ada 10, kita hitung nih, ada 10. Ada 10. Dulunya ini ditanam di pot ya, pakai ember plastik. Rencana dulu mau dipindahkan, ternyata tumbuhnya ada 3. Setelah dibiarkan, semuanya ada 10 lagi di ada tengahnya, berarti ada 13 pohon. 1 2 3 10 di tengahnya. Unik.